Ya. Kiri kanan. Kiri bapak. Ya, semangat terus, Pak.
324 hari Wonogiri dihadapkan pada satu kondisi bencana nasional dan alam. Cukup menyita energi, cukup membuat pranata sosial ekonomi ini rontok, cukup menimbulkan kontraksi-kontraksi yang menyebabkan tidak stabilnya tata kelola pemerintahan. Maka perlu penyikapan khusus, perlu langkah-langkah khusus, perlu upaya-upaya yang terintegrasi sehingga upaya penekanan pemutusan mata rantai COVID ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah kami mengaturkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang selama 324 hari menunjukkan satu komitmen yang sangat luar biasa. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Satuan Gugus Tugas di Kabupaten Wonogiri memberikan satu wajah baru, satu kondisi baru. Kalau kita melihat angka statistik, kalau tingkat penularan di Kabupaten Wonogiri walaupun masuk zona merah dalam potensi tinggi, tapi dibandingkan dengan kabupaten lain, kita berada pada satu kondisi yang terendah. Artinya apa? Terjalin satu fungsi-fungsi koordinasi yang cukup baik, terjalin satu fungsi-fungsi sosialisasi yang bisa disampaikan secara masif dan pada akhirnya bisa diterima sebagai satu masyarakat untuk menggaungkan, meneguhkan, sekaligus mengimplementasi apa yang namanya protokol kesehatan. Disiplin, pakai masker, jaga jarak, dan senantiasa untuk mencuci tangan dan ditambah lagi menghindari kerumunan-kerumunan yang ini menyebabkan satu proses endemi baru terjadi pola penularan di Kabupaten Wonogiri. Daya upaya yang dilakukan pemerintah, yang paling akhir adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM. Kebijakan terbaru ada penambahan waktu 2 pekan sampai di 8 Februari ke depan. Harapannya tentunya satu, ada satu koneksitas sehingga upaya-upaya penekanan penularan COVID-19 ini betul-betul bisa diimplementasikan dengan baik. Wonogiri hari ini berada pada satu kondisi yang sangat fluktuatif. Rekor tertinggi kira-kira 5 hari kemarin ada 207 kenaikan. Pak Adi Dharma menyampaikan saat sekarang masih ada spesimen yang belum keluar hasil dari tracking dan tracing, mudah-mudahan hasilnya nanti cukup mengembirakan. Nilai angka bisa kita tekan dengan upaya-upaya sosialisasi, upaya-upaya pencegahan bersama, termasuk menggunakan basis kultural, dan ini ternyata menjadi sangat efektif. Jurus terakhir dari pemerintah, pemerintah mencanangkan 400 juta COVID se-Indonesia. Wonogiri hari ini kebagian 7.480. Yang prioritas pertama nanti akan dilakukan vaksinasi kepada para medis dan para nakes yang ada di Kabupaten Wonogiri. Data yang dilampirkan atau ditampilkan oleh DKK, saat sekarang nanti akan dilakukan vaksinasi kepada 3.740 para nakes kita. Dan nanti 14 hari ke depan akan dilakukan vaksinasi kedua. Bagaimana kita melihat ini? Ini tentu menjadi satu harapan baru. Upaya vaksinasi disimbolisasi dengan adanya pemberian vaksin kepada para pejabat publik yang ada di Kabupaten Wonogiri. Nanti Pak Kapolda sudah siap, Pak Dandim sudah siap, Kepala BN sudah siap, Pak Kajari agak-agak meredek tapi kelihatannya juga siap, Pak Sekda siap, kalau Pak Sriyono tadi saya siap Pak Sriyono, nggak ada masalah, saya pasti siap. Pak Sriyono materinya seperti itu. Semoga ini menguatkan imun kita. Optimisme menjadi sesuatu yang harus kita gaungkan bersama.
sehingga secara medis ada vaksinasi, tetapi imun ini akan menguat saat ada positif thinking, ada pemikiran-pemikiran positif yang pada akhirnya akan saling menguat. Pastilah akan terjadi banyak pertanyaan, kapan nanti masyarakat mendapatkan vaksin? Kapan nanti masyarakat yang secara proporsi 70% nanti akan berhak mendapatkan vaksin dan harus dilakukan vaksinasi? Tentu di forum ini kami harus menyampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Baik proses. Ada proses yang sangat panjang yang harus kita selenggarakan dengan cepat-cepatnya. Menurut kaidah para ahli, ada 4 fase nanti. Yang pertama para medis dan para nakes, ini jadi prioritas pertama. Yang kedua nanti para pejabat publik dalam fungsi-fungsi pelayanan, ini juga akan segera mendapatkan upaya vaksinasi. Yang ketiga masyarakat umum dengan kualifikasi lansia dengan diskresi khusus. Yang keempat nanti baru masyarakat secara umum. Proses yang sangat panjang ini kami berharap tidak harus dijadikan satu spekulasi-spekulasi baru. Ruang publik ini sudah sangat gaduh dengan adanya spekulasi-spekulasi baru. Maka dengan diselenggarakannya forum pencanangan vaksinasi pada pagi hari ini menjadi satu pertanda dan penanda bahwa pemerintah akan melakukan fungsi tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan perlindungan kepada seluruh warga masyarakat. Untuk itu, kami bermohon kepada...